Balik lagi lor, kita di Borgol. Nah, ini ada informasi selanjutnya. Warga perumahan Permata Berlian, Kota Kuala Tunggal kembali digegerkan dengan adanya ular sanca sepanjang 4 meter. Ular sanca ini ditemukan warga di salah seko rumah warga di perumahan Permata Berlian. Dan tidak ingin mengambil resiko, akhirnya warga menghubungi damkar untuk melakukan evakuasi. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Pantauan bangkit. Dari video amatir yang berhasil direkam warga, terlihat personel damkar berjibaku menangkap ular sanca sepanjang 4 meter. Yang mana kejadian tersebut terjadi sekira pukul 2.00 waktu Indonesia Barat dini hari di perumahan Permata Berlian, Kota Kuala Tunggal. Atas kesigapan petugas, akhirnya ular sanca sepanjang 4 meter ini berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung oleh petugas. Terkait hal ini, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Iswardi membenarkan bahwa personel damkar telah menangkap seekor ular sepanjang 4 meter. Dikatakannya, tugas menangkap ular juga merupakan bagian dari tugas damkar. Iswardi juga mengatakan ini bukan kali pertama saja personel damkar menangkap ular di rumah warga. Karena dalam kurun waktu 1 tahun sudah ada puluhan ular yang ditangkap oleh pihak damkar. Ular-ular yang ditangkap ini dilepaskan ke habitatnya di hutan yang dianggap jauh dari permukiman. Jadi begini, tugas damkar ini selain dari melakukan pemadaman, mereka juga melindungi harta dan jiwa masyarakat, kemudian melindungi juga ancaman masyarakat dari ancaman binatang meletal lainnya seperti ular. Jadi ada kegiatan non kebakaran. Di non kebakaran ini tugasnya memberi bantuan atau memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal ancaman di luar kebakaran seperti ada serangan ular, serangan binatang meletal lainnya, biawa, ular, harimau, kalau masih bisa kita bantu, kita bantu. Iswardi mengimbau kepada masyarakat jika terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan seperti ada ular di dalam rumah, segeralah menghubungi kantor damkar Tanjung Jabung Barat. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.